gelas sama kayu. Kameramen ieunya di sahur. Hari ini kita mulai perdana nih untuk penanaman skala agak lumayan. Oh, menanam orang ya. Minta doanya biar hasilnya juga memuaskan. Halo YouTuber ini, petani porang. Ketemu lagi sama Abu Dewi. Semangat, semangat. Ini siswa kami ya, kami libatkan juga biar dia bisa ini bisa berkontribusi. Outputnya dia bisa menanam porang dari awal sampai akhir gitu ya. Nanti ketika lulus dia bisa menerapkan di kehidupannya. Biar ilmunya ini, ilmu menanam porang dia terapkan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Agus, lihat sini Gus. Agus kelas berapa sekarang? Kelas SMA ya, naik ke kelas ya. Ini ya, SMA ya, SMA LB ya. Mantap Agus. Boleh, nanti dapat kok. Lihat juga. Ini anaknya rajin juga. Iya loh. Tetap harus ini untuk pertama ya, memang kita Bapak Ibu guru dampingi ya. Ya Bude, ini porang Bude. Ini dikasih tali biar lurus ya. Makanya ay Jumat pas eta Jumat libur panjang deh, ay sepi amat Jumat. Ini kita pupuk pakai petroganik ya, eksperimen juga sih sebetulnya. Harus dikasih air karena memang sekarang lagi musim penghujan, biar dia terurai sendiri ya oleh air hujan gitu. Ini kita pakai petroganik. Takarannya ini jarak porang per porang 50 cm. Nah, ini takaran petroganiknya kita kasih segelas ukuran ini, air mineral gelas ya. Simpan di tengah. Memang boros tapi inilah, mudah-mudahan berhasil nih.
semuanya sampai sana, memanfaatkan lahan sekolah dengan menanam orang. Tanam lagi ya guys, tanam lagi sampai ke sana tuh, tanam lagi. Tabeb nu iya encan, nu iya encan, iya iya. Kayak itu mah aing meta, soalnya tak aing nu ngobatasan ya tadi nyanunya belak belah mana nanya. Oke, mantap. Nih abang jagonya. Ini sarjana pertanian tapi dia terdampar di pendidikan, guys. Aduh. Yuk kita bekerja lagi. Ya pakai petroganik, harusnya diurai pakai air dulu, cuma tak apa-apa walaupun boros nanti kan terurai oleh air hujan ya, sekarang lagi musim penghujan kan. Ini Gus, deketin Gus ini. Tuh, ini mau tumbuh tuh.